Oke bro, ketemu lagi. Kali ini kita mau bagi tips gimana caranya buat lampu fake alarm ya. Ini sebenarnya nggak ada alarm, tapi kalau dilihat motor ini seperti ada alarmnya guys, seperti motor baru atau mobil ya. Ini kita taruh di sini ya. Ini modalnya murah sekali, cuma 3.000 kita bisa buat kayak gini ya. Nanti kita kasih tutorialnya caranya gimana, simak terus videonya guys sampai habis ya. Untuk alat yang kita butuhkan cukup hemat ya, 5.000 udah kita bisa membuatnya fake alarm. Yang kita butuhkan pertama ini LED. Ini LED nyala dua warna, merah sama biru ya, bergantian gitu. Atau agen pengen yang tiga warna juga ada, kita cari di toko elektronik. Ini cukup murah, mungkin di toko elektronik 1.000 rupiah. Dan dayanya sangat kecil, makanya alat yang kedua kita butuhkan resistor ya. Karena kita nanti motornya kan selalu terparkir di rumah cukup lama, dan aki aman ya, karena daya LED ini cukup kecil. Untuk menentukan positif negatifnya LED itu sangat mudah ya. Ini kakinya ada panjang ada pendek, jadi untuk katup positif itu yang panjang ini ya, ya guys, ini yang panjang ini positif, untuk yang kaki pendek ini negatif. Kaki pendek ini negatif. Ini bolak-balik sama aja ya, boleh. Nah ini harus 12 volt, karena kalau kita langsung ke 12 volt dia ini putus, jadi kita membutuhkan resistor ini ya guys. Tetes nyalanya ya. Nah, nyalanya dua warna begini ya. Jadi motor kita saat terparkir selain aman juga tambah keren ya guys ya. Oke, untuk yang kedua kita butuhkan kabel. Nah ini kabel sama selongsong bakar. Ini selongsong bakar. Ya ini katup negatifnya, kita solder. Yang kedua, ini kaki positifnya kita sambung pakai resistor ini ya. Bolak-balik boleh, sama aja. Oke, kita sambung. Untuk positif kita kasih kabel warna merah. Agar kita nanti merangkainya ke motor mudah ya, menentukan positif negatifnya kalau kabelnya itu ada dua warna. Ya begini ya jadinya ya. Habis itu agar lebih rapi dan aman, agar nggak terjadi konslet, kita bungkus dengan solasi bakar. Kenapa kita pakai solasi bakar? Dia lebih kuat dan tahan panas.
Kalau kita pakai solasi bakar kayak gini, dia tahan panas dan aman, itu nggak terjadi konsleting ya. Itu gunanya kita kasih solasi bakar. Ya, sebelum kita rangkai, kita tes nyalanya. Oke, nyala. Karena untuk LED ini dayanya sangat kecil, jadi nggak perlu kita takut tekor. Kita buktikan pakai nih batu jam. Nah, kalau pakai batu jam kayak gini, dia nggak harus pakai resistor. Ya, nyala ya. Ya, daya cukup kecil ya. Ini cuma pakai batu jam aja dia nyala. Ya, kalau malam dia cukup terang. Ya, langsung aja kita rangkai. Jadi gini, ini untuk negatifnya lampu LED ini kita sambung ke positifnya lampu kota. Nah, ini ibarat lampu kotanya sepeda motor ya. Gini, kita serikan aja. Ya, untuk positifnya LED ini, positif dari LED kita sambung ke positif dari lampu, dari arus dari kontak yang dari aki ya, yang dari aki langsung, karena arus kontak biasanya ada dua. Nah, ada dua, ini yang dari aki langsung dan ini keluarnya. Kita sambung yang dari aki. Ya, semua sepeda motor biasanya merah, guys. Kita sambung. Nah, ini langsung nyala ya. Langsung nyala, keren. Terang ya. Jadi saya pakai gini. Nah, ini posisi kontak dia off. Posisi kontak dia off. Nah, dia off. Jadi saat di parkir dia nyala ya, guys ya. Tapi saat kontak on, dia mati. LED-nya mati. Nah, saat kontak on biasanya lampu kota kan nyala deh, guys. Lampu kota dia nyala dan ini mati. Nah, saat kontak off dia nyala. Cukup keren ya, guys ya. Nah, ini kita bisa posisikan di dashboard sepeda motor kita ya, sesenangnya agan aja mau diposisikan gimana, tinggal dilubangi sedikit, mudah ya, guys ya. Oke, jangan lupa subscribe dan komennya ya, agar kita lebih semangat lagi bikin konten ya. Ya, mati, off, nyala. Oke, simak terus videonya dan kita lihat yang udah terinstal di motor ya, guys ya. Ini dalam kondisi on ya, saklar on. Iya, kondisi saklar on. Dia lampunya fake alarm mati, guys. Dan kondisi off, kita tinggal motornya, dia hidup lampunya. Iya, seperti ada alarmnya ya, guys ya. Bagus sekali. Jadi terlihat keren kalau saat di parkiran, saat motor berada di tempat yang sepi, dia terlihat ada alarmnya, jadi bisa mengurangi tingkat kejahatan ya, guys ya. Kita lihat dari jauh. Masih terlihat ya. Ini siang hari, guys. Siang hari masih terlihat. Ya. Mantap, kalau dia kontak on, dia mati. Mati ya, guys ya. Oh.